Alamin Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahabihi wa mantabiahum biasan ila yawmid din amma ba'at. Kita lanjut lagi, alhamdulillah, latihan baca dan terjemah kitab. Dengan membaca kitab Taisir al-Karimir Rahman, Kitab Sirikala mannan Karya Sheikh Abdul Rahman bin Nasir al-Saadi, Rahmahullahu ta'ala. Kita di... التفسير إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد <coughs> فاسال الله سبحانه وتعالى ان يمن بعلم النافع والعمل الصالح وان يفكهنا في الدين ويفتح لنا فتوح العارفين ويرزق لنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. قال المفسر العلامه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ويستفاد من تعليل الآية النحى عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأنه إذا لم يجز التزوج ما عن فيه مصالح كثيرة، فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصاً الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلمين كالخدمة ونحوها. بي. Masya Allah. Kata beliau faedah. Wa yustafadu min ta'lilil ayati. Indah yustafadu. Fi'il Fi Fi'il Fi Hukumnya? mazhul. Majhul. Eh, marfu. Hmm? Marfu. 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 Hukum-hukum itu rofa nasab jer jazam itu dibilang hukum. Iya. Yeah. Hukumnya apa tadi? Marfu. Marfu. Kenapa bisa marfu? Tidak ada penasab dan penjazam. Tidak ada penasab dan penjazam. Min ta'lili. Jar wa majrur. Jar majrur. Al ayati. Mudafun An nahyu. Naibul fa'il. Naibul fa'il dari. Yustafadu. Ahsanta. Betul. Belakangnya. an mukhalaqati jar majrur kulli mudafun ilay musyrikin mudafun ilay wa mubtadi'in ma'thuf diatofkan ke musyrikin hmm. baik di belakangnya li annahu anna saudaranya inna hu isim inna isim anna idza maful fi lam alat penjazam yajuz fil mudhari di jazam bilam betul belakangnya atazawuju Zauju fail Zauju hmm? fail dari zawju ah mana eh. Zauju zawju ya juz ha ya juz ya juz tiba-tiba ada zawju ia ya, pail dari ya, juz nah. Ma'a. Maaf, fi. Dan berikut istilahnya: belakangnya, anak, anak, saudaranya, ina, saudaranya, ina, ina, maaf, 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 Isim Anna. maaf, Naat. Naat, ahsanta. <laughs> fal belakangnya fal kul totu. Kul totu mubtada. Mubtada al mujar roda Naat. Mimbabi. Jar majerur. Aula. Dofilai. Betul. Belakangnya wa khususon. Ah. Maful mutlak. Hmm? Maful mutlak. Maf'ul mutlak bisa dari hmm. mana oh. fiilnya? Hmm? Fiilnya dihilangkan, fiilnya dihilangkan. Perhatikan bukunya. Rey, patah nanti lehermu. Hmm, bukunya dilihat. Mana itu yang saya tanya? Hmm, itu Susanu. Hmm, belok ke belakang, patah lehermu nanti. Iya. iya. Mau kok ditanya? Hmm? Anu sekali. Hmm. Khususan mapul mutlak dari fiil yang mahdub dari fi'il yang dihilangkan. Sama dengan subhana, biasanya juga tiba-tiba masuk. Itu maf'ul mutlak dari fi'il yang dihilangkan. <tuh> Al-khultatu. Mudhafun ilaih. Al-khultatu. Mudhafun ilaih marfu. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih maf marfu. Al-khultatu. Dengar dibacaannya al khultatu Hmm? Lagaknya Mubtada marfuun. Mubtada al allati na na'at fiha jar majrur betul Samp belakangnya irtifau fil mudari oh masyaallah fil madi masyaallah irtifau enggak ada fil fi madi wazannya dikasrah huruf ketiga irti irti tidak ada fiil mati di kasar huruf ketiga. Tidak ada di dunia ini. Iya. Jadi tidak ada fiil mati di kasar huruf ketiga. Irti. Khobar. Lah. Mubtadimu Hah? Mubtadimu Isi mata fiil ini. Itu dulu, karena tadi ada fiil mudhari, ada fiil mati. Ini isim atau fiil? Hmm. Hmm? Isim. 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 Irtiba, masdar. Kasro huruf ketiga sebelum akhir, akhir tambah alif. Itu pasti masdar. Kalau huruf ketiga kasro sebelum akhir ada alif, masdar. Pastikan kan Kan masdar yang diawali oleh alif adalah kasro ketiga sebelum akhir tambah alif. Ijitama'a ijitima. Istagbaro istighbar. Semua itu masdar, isim. Iya kan teori soroknya. Terus berarti dia muftara akor. Betul, al-musyriki. Mudah Betul, mudah nilai. Wanah Atau alal muslimi. Jurur Jir Betul. Sampingnya. Kal khidmati. Jurur Jir -ma Jir majurur. Wanahwi. Atau. Ha. Mudah pun nilai. Betul. Baik. Terjemahkan. Diambil faidah dari sebab ayat ini larangan dari bergaul kepada setiap orang musyrik dan alul bid'ah. Ah. Baik, paham tak? Jadi kan ambil faedah, faedah dari ayat ini. Kan Allah katakan, jangan menikahi musyrik. Jangan menikahi musyrikah. Paham kan? Walaupun dia menakjubkanmu. Dan jangan menikahkan musyrik. Walaupun dia menakjubkanmu. Berarti dari diambil faedah dari ayat ini sebab pelarangannya. Kan larangannya apa? Itu sebab maksudnya, mereka itu mengajak kita ke neraka, diambil faedah dari sebab yang disebutkan di ayat-ayat kan sebutkan sebab, bukan hanya sekedar melarang kita bergaul dengan mereka, tapi Allah sebutkan kenapa kita dilarang bergaul dengan orang musyrik, menikah orang musyrik, dan menikahkannya karena kalau menikah. Dan menikahkannya berarti ada kecondongan hati. Sementara kalau condong hati nanti kita akan ikut. Ah, mereka itu akan mengajak kita kemana? Ke neraka. Berarti diambil faedah dari sebab ayat tadi yang disebutkan, larangan untuk bergaul dengan semua musrik dan semua mubtadi. Jangan pernah bergaul dengan mubtadi. Ahlil bidah. Nanti kita akan gabung di bidahnya paham kan selamat lebih bagus hmm, terus karena sesungguhnya jika tidak boleh menikah padahal di dalamnya terdapat kemaslahatan yang sangat banyak maka sekedar bergaul itu lebih utama dilarang paham tak? Di menikah saja dilarang dengan musyrikah dengan ahli bidah tidak boleh menikah dengan ahli bidah jangan sampai untuk punya ciri-cita-cita -ciri, nanti tinggal diseret. Kek saya gitu. Nda, antum akan diseret setelah merasakan nikmatnya itu. Nda, menikah saja pada ada masalah banyak kan? Ada masalah banyak di situ. Masalah banyak kalau menikah dengannya. Bisa saja antum akan masukkan dia ke Islam. Bisa saja setelah menikah kan bisa saja toh? Antum menikah dengan ahli bid'ah, bisa saja antum akan mengajak dia ke sunnah. Bisa saja. Tapi itu Allah larang. Maka sekedar bergaul tentunya yang tidak ada masalahnya lebih pantas dilarang. Karena menikah saja yang ada masalahnya tidak boleh. Apalagi hanya sekedar bergaul biasa. Dipahami ini? Tidak boleh. Kita bergaul saja sabarkan. Pokoknya ayat di surah Al-Kahfi itu sudah cukup. Wasbir nafsaka. Hmm? Makna Madinah, ia doa sabarkan saja dirimu bersama orang yang berdoa kepada robnya Maksudnya, orang yang beribadah kepada Allah, sabarkan saja dirimu sama mereka. Setelahnya, apa Allah bilang, hmm? Bil dulu, bil Terus? dulu, Bilgu terus Bilgu Terus? Bilgu itu setelahnya. Yang berdoa kepada Allah, pagi siang, pagi petang, menginginkan wajah Allah, terus walahtukai ke Anhum. Jangan kamu palingkan matamu dari mereka. Itu lebih bagus. Kita bersama orang yang berdoa kepada Allah siang malam, pagi petang, walaupun mereka adalah orang miskin, misalnya, lebih bagus. Jangan palingkan matamu dari mereka. Karena kapan kita melihat orang kafir, nanti kita akan takjub terhadapnya. Sementara Muslim, kita merasa bahwa ini dia orang yang paling buruk. Dipahamkan, ah terus, terkhusus pergaulan yang padanya itu ada bentuk pengangkatan terhadap orang musyrik dan yang semisal dengan atas musyrik, dan semisal dengan musyrik atas atas orang muslim. Ah, ini lagi. Secara khusus kalau kita bergaul dengan ini akan mengangkat musyrik. Kita ke sana memperbanyak ahli bid'ah. Ah. Ada ahli bid'ah ah bikin acara. Ustaz kita ke sana tuh tidak hanya jualan. Mau jual. Makanan, jubah. Apa antum bilang? Itu mengangkat acara. Wih ramenya di sana. Biar Pak Jenggo-Jenggo juga ada. Anda paham itu orang bilang? Ini mengangkat namanya, mengangkat ahli bid'ah, mengangkat marwanya, namanya. Karena rame. Kau orang kan lihat rame. Dibaham kan? Ya secara khusus. Jadi kalau itu pergaulan akan mengangkat musyrik dan semisal dengan musyrik atas muslim. Jangan. Tahan saja dulu. Walaupun ada manfaat. Terus seperti? Seperti melayani dan semisalnya. Nah seperti melayani dan semisalnya. Terus. Wafiqaulihi. <tuh> ولا تُنكحوا المشركين دليل على اعتبار الولي في النكاح والله يدعو إلى الجنة والمغفرة أي يدعو إباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال الصالحة والتوبه النصوح والعلم النافع والعمل الصالح ويبين اياته اي احكامه وحكمها للناس لعلهم يتذكرون فيجيب لهم ذلك التذكر لما نسوه وعلم ما جهلوه والامتثال لما ضيعوه ثم قال تعالى Wafi qawlihi wala musyrikina dalilun. Depannya. Dalilun. Khobar Ustaz. Dari? Jadi dua. enggak ada. dari ayat dari ayat yang ada dalam kurung. Jadi dalam kurung itu adalah mubtada. Mubtada. Paham kan? <coughs> Dalilun khobarnya. Khobar. Dari yang ada, dari ayat itu jumlah. Khobar dari jumlah itu. Ya, nanti kita akan pelajari insya Allah. Setelah mutamimah, i'rob jumlah. I'rob jumlah.

mubtada i'adu fil dori hukumnya hukumnya ya yeah. hukumnya? Nah. Marfu mansub itu maksudnya. Cepat. Mansub. Mansub. Karena ada alat penak. Marfu Ustaz. Marfu. Marfu kenapa? Kenapa bisa marfu? Ah, Cepat, Masya Allah. Hey. Lupa, Ustaz. Lupa? Atau kaget? Lupa, lupa, Ustaz. Nah, di belakangmu itu. Siapa tahu dia juga lupa. Firman dari, Ustaz. Hukumnya? Mar Marfu. Kenapa? Karena tidak ada alat penasar dan penyazam. Mudahnya itu. Iya. Yeah. Ini terlalu banyak pegang kamera Fajir ini Fajrin. Nggak mau ada? Mau kerja hmm. Jangan elus-elus terus itu kamera. Tetap itu ada mukamu situ masuk. Hmm. Film dori mar? Marfu. Tanda ropanya? Dama mukot daro. Dama betul. Ibadah? Maful bihi. Ma? Mahf... ah, Belum. Yadu. ilal jannati. Jerman jeror. Wal magfirati uh, atof. Betul. Belakangnya. Ay yadu. Yadu fil mudari marfun wala matura fi yadu matu maqaddar. Kenapa bisa marfun? Karena eh, tidak tidak ada transop dan penjelasan Ustaz. Ibadah. Mafulun bi. Hu. Marufilai. tahsili. Jar majrur. Al murafilai. Wal magfirati. Atof. Allati. Naat. Min. Jar majrur athariha. Ha marufilai. <laughs> Lumayan, mantap, mantap. Alhamdulillah. Iya, min atariha. Ah, depannya. Depan, depan. Depannya apa ini? Hmm. Eh, sun tadi. Sampingmu Iya. Dab'u. Mubtada mu'akhor. Mubtada mu'akhor, betul. Al-uqubati. Mudafun ilaih. Betul. Sampingnya lagi. Wadalika. Bentadak. Wadalika. Mutada. Bidda'wati. Jar majurur. Ila. Huruf jar. Asbabi. Majurur. Ha. Dof nilai. Betul. Kedepannya. Kasih asyahidu. Indak asyahidu. Wazan apa namamu itu? Asyahidu. Iya. Yeah. Biasanya asyhadu. Ini asyhidu. Ah. Indak asyhidu minal amali. Jar majrur. As-solihati. Mudhof ilai. Wa taubati. Atof ke. Eh tadi as-solihati mudhof ya? Eh. Yeah. As-solihati Oh, na'at na'at. As-solihati enggus salah lihat As-salihati mudhofun ilai ilai kenapa susunannya apa ini eh nak eh ma'rifa-ma'rifa ini ana tu satu saya juga heran ini susunan apa ma'rifa-ma'rifa ma'rifa-ma'rifa Ma berarti nat Nah. iya jangan sembarang ngomong lihat dulu iya alhamdulillah wa taubat Atof. Atof. An-nasuhi. Naat. Wal-ilmi. Uh, atof. Atof. An-nafi'i. Naat. Wal-amali. Atof. as solihi Naat. Ah, mantap. Susunan sama semua itu. Minal amali solihati. Mulai dari situ. Minal amali solihati al amali jad dengan min asolihati naat wa taubati atau ke al amal atau ke al amal kemudian an nasuhi naatnya dia wal ilmi atau ke al amal an nafi'i naat al ilmi wal amali atau ke al amal asolihi naat lagi dari al amal Dipaham ini jadi susunannya sama semuanya depannya <coughs> firman wa yubayyinu Film mudori. Ayati. Ayati. Hmm. Mapulbi. Mapulbi. Ma hi. Nilai. Betul. Ay ahkamuhu. Dibaca gitu tadi ya. Boleh ahkamahu. enggak apa-apa. Karena Titi dua itu boleh diulangi, Yubayinu ahkamahu. Tapi kalau antum baca masuk, Sebagai bi fi'il mahdhuf. Kalau antum baca marfu, Berarti khobat dari mubtada yang dihilangkan. Itu titi dua itu pengganti mubtada Tidak apa-apa. Ahkamuhu. Khobar. Dari? Titi dua. Hu. U hu. Mudah pun nilai. Mudah pun nilai. Wahi kamu. Maktuf. Maktuf. Oke. Okay. Ahkamahu. Ahkamah. Atau ke? Tadi baca ahkamah atau ahkamu. Ahkamu. Nah, atau ke ahkamu. Betul. Ha. Mudah nilai. Betul. Depannya. Linasi. Jarmajurur la'alla saudaranya inna hum isim la'alla li karuna, ini karuna? ya karuna. ya apa itu firmudore hukumnya marfu tanda rupanya Sebutunun. betul depannya Fayujibu. depan nih. Antum sudah tadi? Belum. Ya sudah. Belum. Iya jawab. Oh, iya. Yeah. <laughs> Yujibu. Kenapa diam? Oh, apa? Antum sudah lihat atau buram itu kertas? Film dari Ustaz. Yujibu film dari hukumnya? Yeah. Marfu. Kenapa? Kosong dari alat penasab dan penjazem. Betul. Lahum. Jerma jerur. Dalika. Fa'il. Dari Yujibu. Betul. Atta dakuro. Badal Ustaz. Lah. Di sini kita tidak iroh badal. Makanya saya baca lain. Tadakuro. Naat. Lah. Kan dalikan tu iroh sebagai apa tadi? Fail Ustaz. Fail itu berarti marfu. Atta dakuro. Tidak ikut dia. Saya tidak baca. Tadakuru. Tadakuro. Tadakuro. Sebagai apa itu? Depannya. Sebentar nanti akan tahu. Tadak kura mafulun bi Mafulun bi Dalika kan fa'in. Paham kan? Tadak kurang dalam mafulun. Bi. mansup itu maful bi Iya. Lam lima. Jerma jarur. Betul. Nasuhu. Depannya nasu fil madi fil madi betul hukumnya mabni nya itu apa waw jamaah waw jamaah sebagai fa'il fa'il hu mabrum bi betul mantap wa ilma sampingnya eh uh, uh, atof hmm? atof ke? Zalika. Lah. Kalau atap ke Zalika ilmu. Kena Zalika fa'il. Atau ke mana? Hmm. Hmm. Hah. <laughs> atau ke mana? Atau lihat ini. Nah, sampingnya lama sekali. Atau tadak kuro. Atau ke? Tadak kuro. Tadi yang mansub. Cari atau mansub ke mansub. Kalau saya baca ilmu baru atau ke dalika. Tapi sekarang saya baca ilma. Iya. Ma Mudah pun nilai. Mudah pun nilai. Makanya saya tidak tanwin. Ilmama. Paham kan? Kalau tidak tanwin berarti dia mudah. Setelahnya mudah pun nilai. Jahiluhu. Ilmadi. Mabini al-sidama. Hu. Mudah Maaf bih. Betul. Sampingnya. Wal imtitala. Ma'duf ke at-tadhakura. Nah, ini dia lagi. cuman dia pakai al. Diatopkan ke tadhakura. Lima. Lima daya'u hu Daya maf'ul ah. terjemahkan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrik terdapat dalil atas teranggapnya wali dalam pernikahan Ah. Jadi jangan kamu menikahkan. Berarti ini kitab untuk siapa Pak? Wali. Berarti ini dalil bahwa namanya menikah itu harus pakai wali. Tidak boleh itu kita langsung pergi bawa lari anaknya orang. Kita pergi nikah di sana. Harus pakai apa? Wali. Dipahami ini? Tidak boleh. Tidak ada nikah yang santap Pak Wali. Tahu walinya perempuan tak? Bapaknya, kakeknya. Dari ahli nasabnya. Iya, boleh yang lain kalau diserahkan. Boleh yang lain, tapi kalau diserahkan. Ada pun tidak diserahkan, tidak boleh. Dipahami ini? ini ayat. Iya, padahal ini terkait dengan musyrik. Sama musyrik. Tetap, tidak boleh nikah tanpa wali. Tidak boleh nikah tanpa wali, kan ini hukum Islam. Terus. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kepada surga dan ampunan. Maksudnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak hambanya agar mendapatkan surga dan ampunan yang diantara pengaruhnya adalah menolak hukuman-hukuman ah. adalah mengangkat ya Daku mengangkat hukuman pengaruh dari ampunan Allah terangkat terangkat apa hukuman jadi Allah itu memanggil mengajak kita kepada surga dan ampunannya terus dan itu terwujud dengan mengajak kepada sebab-sebab berupa amalan salih sebab-sebabnya berupa sebab-sebabnya nah, jadi Allah itu caranya mengajak bukan langsung bilang gini ayo ke surga bukan maksudnya lakukan sebab yang masuk kepada yang membuat kita masuk ke dalam surga berupa berupa amalan yang salih berupa amalan-amalan yang salih taubat yang sebenar-benarnya ilmu yang bermanfaat serta amalan yang salih Paham, tak? Jadi beliau sebutkan amalan soleh, taubat, ilmu yang bermanfaat. Karena kan dengan melakukan amalan-amalan soleh kita bisa masuk surga, bisa diampuni, taubat diampuni, ilmu yang bermanfaat kita bisa menuju surga. Amalan soleh menuju surga terus. Dan Allah Taala ta menjelaskan ayat-ayatnya, maksudnya hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya. Ah itu bedanya kalau kita baca sudah ahkam jamak dari hukum. Hikam, jama dari hikmah. Bahkan kalau digandengan begitu, Ajar satu hukum, satu hikmah. Satu hukum, satu hikmah. Jadi kita baca, Ahkam, jama dari hukum. Hikam, jama dari hikmah. Ya, hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya. Hmm. Untuk manusia, Agar mereka mengingat atau mengambil pelajaran. Maka itu mengharuskan bagi mereka, Mengingat, Tatkala mereka melupakannya dan ah, lima nasu terhadap apa yang mereka bukan tatkala ya kalau tatkala berarti lama, nah, kalau tatkala berarti lam lama itu kan yang tatkala ini lima terhadap apa yang nasu mereka lupa melupakannya dan dan mengilmui apa yang mereka jahil terhadapnya paham tak? Jadi lina, kenapa Allah jelaskan? supaya mereka mengingat yaitu mengingat ketika eh, apa yang mereka lupa dan mengilmui apa yang mereka tidak tahu hmm, terus dan mengharuskan taat terhadap apa yang mereka sia-siakan hmm. setelahnya kita baca itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ayatnya saja ya nah. hmm. قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساء لَكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَسْأَلُونَكَ إِنْدَكْ سَمْبِنْيَ يَسْأَلُونَكَ Fil mudori. Fil hukumnya. Marfu. Tanda rupanya, sebutun nun. Ka. Mafulun Betul. Belakangnya. Anil mahiyyid bi. Kul. Kul fil amr. Hua. Mubtada. Mubtada adan, Khabar. Dari. Hua. Hua. Santa. Belakangnya. fatazilu, Fil amr. Fi'l-amar, betul. An-nisa'a. waful bi. Betul. Fi'l-mahyidi. Jarumah jarur. Betul. Samping, di belakangnya. Wala taqrobu hunna. Tak wala. La. Lanahi. Lanahi. mana Tuhan tahu? Tidak beramal. Eh, tidak menjazum. Eh. Eh kalau tidak menjazum, <laughs> nabi Lanahi menjazum, Ustaz. Apa-apa? Lanahi. Dari mana antum tahu? Karena menjazem. Menjazem. Mana yang dia jazem? Takorobu. Hilang... Apa tanda jazemnya? Eh, hadfun nun. Hilang nunnya. Kalau ada nunnya berarti nafi. Yes. Paham ini? Ah, tak Takorobu berarti? Filmudori majazum. Tanda jazemnya? Hadfun nun. Hunna. Eh, maaf ulumbi. Betul. Samping belakangnya. Hatta ya tohurna. Hatta harfu jer. Jer, ya tohurna. Hukumnya. Mansub. Tanda nasabnya. Awal musibah. Tanda nasabnya. Ilmu marfu. Ilmu marfu. Tanda ropanya. Sama, mau kelari lari dari mana? Gimana? Antum bilang mansub ya, tanda nasabnya. Antum mau bilang marfu, tanda ropanya. Mabuni, mabuni. Mabuni. Mabuni, kenapa bisa mabuni? Ada yang Nun. Nun apa itu? Berharokat. Nun apa itu? Nun. Nuniswa. iswa. Ini mabeni, Ya tuhurna. Fi ilmu dhari mabeni. Paham kan? Tidak berpengaruh dengan hatta. Fi ilmu dhari mabeni. Tanda mabeni di atas sukun. Karena bersambung dengan nun. Niswa betul lah santa lumayan. Faida tato harna ida belakangnya. Izau satu dorok. Dorok betul. Tato harna. Film modori ma Hmm? Film modori mau di atas. Uh... Begini, Ida tidak akan pernah masuk pada film modori. Jadi Ida itu kan setelahnya pasti fiil, fiil. Fiil. Tapi fiilnya pasti madi. Jadi itu sudah ketentuan itu. Tidak pernah masuk pada film modori. Ida tato harna. Oh, Berarti iya. fiil apa itu? fiil fi madi ustaz fiil madi hukumnya apalagi uh, apa lagi nih hukumnya itu <laughs> fiil madi hukumnya apa dia bersama dengan uh, pertama mu'rob mabni mabni ustaz mabni mabni nah, ya. baik hukumnya mabni di atas uh, Domer berharokat di atas apa mabninya? Uh, di atas sukun. Sukun karena dia bersama dengan enun. En Domir. Domir berharkat. Betul. Tuham. Ya alhamdulillah. Ini beda wazannya ya. Ya tuhur toharo ya tuhuru. Kalau tak tohar nak tafakal wazannya. Faktuhunna, tu. Faktu. Ah, sampingnya, betul. tu filmadu Fiil ahla fa tu Fiil apa dia fa tu Fiil amar Bertanya Fiil amar <laughs> Fiil? Fiil amar. Fiil amar. Betul. Fiil amar hukumnya Mabni. Mabni hunna. Maful bi. Maful bi. Min haitu sampingnya. Min haitu. Jir majerur. Kenapa tidak fi? Si. Kenapa ndak dikasro? Mabni. Betul. Haitu mabni. Haitu mabni. Amaro fil madi kum maful bi allahu fa'il betul sampingnya inna allaha inna saudaranya anna allaha isim anna yuhibbu Il Mudori. depannya betul depannya atau wabina Maful <'ulun> umbi. Ah? Maful <'ulun> umbi. Betul. Maful umbi. Tanda nasabnya? Iya. Kenapa? Jama' muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Betul. Wa yuhibbu sebab depannya. Il mudari. Il mudari hukumnya? Marfu. Tanda rupanya? Uh, luma. Al mutatahirina. Maful umbi. Betul. Sampingnya.

harta. Maf'ulun bi. Kum. Mudafun Betul. Anna syi'tum. Sampingnya. Hmm. Anna. Alat penjazam. Betul. Cuman sekarang masuk pada fi'il. Madi. Madi tidak beramal. Syi'tum. Syi'tum fi'il madi fiil mad hukumnya mabni di atas sukun karena bersambung dengan dhamir rafa tum tum maf'ulun bi eh tum fa'il betul <laughs> sampingnya wa qaddimu amar. betul betul ahsan ta. hukumnya mabni betul li anfusi jar majrur kum mudhofun ilaih betul sampingnya wattaku Fil amr. Fil amr. Allaha. Maf'ulun bih. Betul. Sampingnya. Wa'alamu. Fil amr. Hukumnya. Mubani. Annakum. Anna. Anna saudaranya inna. Kum. Isimnya anna. Betul. Mulaku. Sampingnya. Mulaku. Mudakar salim. Apa dia? Jamak mudzakkar salim. Sebagai apa? Mulakuhu. Sebagai khobar. Khobarnya siapa? Khobarnya Anna. Khobarnya Anna. Tanda ropanya. Wow. Kenapa dia? Kenapa tanda ropanya wow? Siapa dia? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Mana nunnya? Dihilangkan. Kenapa? Karena bersambung dengan domir. mudaf dia. Karena mudhaf. Ahsanta. Betul. Jadi asalnya mula kun. Ada nunnya. Hu. nilai. Betul. Ahsanta. Wabasir Sampingnya. Bashir. Ilmadi. Wazannya. 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 Mutada. Eh, wazannya no. mutada. Ini. Ha? Fa'ala. Fa'ala. Ini fa'il. Bashir Apa wazannya? Fil apa ini tadi? Fil ma? Fil amar. Fil amar, Tidak ada fil ma di wazan fa'il. Yang ada itu fa'al. Ini fil amar, Fil amar, Ahsanta fil amr hukumnya mabni mabni di atas sukun sukun kenapa di kasro itu karena bertemu dua sukun nah, itu dia asalnya wabashir al mukminin tapi kita dua sukun akhirnya dia di kasro al mukminina maful bi maful bi berarti hukumnya mansub mansub tanda nasabnya ya karena siapa dia Jamak ya muzakkar salim. Betul. Ahsanta. Terjemahkan. Masya Allah. Dan mereka menanyakan kepada Wahai Muhammad tentang perempuan yang haid. Katakanlah dia itu kotor. Maka jauhilah oleh kalian istri-istri dalam keadaan haid. Perempuan. Perempuan dalam keadaan haid. Artinya harus istri. Ada orang di sana dia datangi selain istrinya saat tidak haid. Naudzubillah, ya kan? Jangan hmm. Jadi tidak perlu bilang istri, perempuan supaya umum. Istri dan bukan istri. Jangan sampai, oh kalau istri tidak boleh, kalau selain istri boleh. Tidak, pokoknya perempuan. Pulang. Dan jangan kalian mendekati perempuan-perempuan dalam keadaan haid. Dan janganlah kalian mendekatinya sampai mereka suci dan apabila mereka telah suci maka datangilah dari sisi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian sungguhnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya perempuan istri-istri kalian istri-istri kalian itu ladang bagi kalian. Maka datangilah ladang kalian itu kapanpun yang kalian inginkan. Dan dahulukanlah kebaikan untuk diri-diri kalian. Dan bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwasannya kalian akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Baik. Ini ...ayat pertama tentang perempuan haid. Ya, demikian pula sambungan yang kedua itu memastikan bahwa istri adalah ladang. Kemudian Allah ingatkan di penutupnya, jangan sampai karena sibuk bercocok tanam di ladang... ...lupa kalau dia akan berjumpa dengan Allah. Makanya Allah ingatkan, kita kalian akan berjumpa dengan Allah. Maka wakad bimuli anfusikum kedepankan untuk diri kalian untuk berjumpa dengan Allah itu. Dipahamkan? Dan yang diberi kabar gembira adalah orang-orang yang beriman. Nanti kita baca tafsirnya ini insya Allah. Lebih tajam lagi di hari Senin insya Allah. Kita cukupkan dulu. Subhanakulamu hamdik. Asyadu'ala ilaha ila anta wa